Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayuhal ikhwah, kaifa halukum jami'an? Iya. Di kesempatan kita hari ini ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang nahwu. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita nikmat berupa nikmat iman, Islam serta ittiba' sunnah ala manhaj salaf ya. Dan kita bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib, di pertemuan yang lalu sedikit terjadi kesalahan teknis berupa mati lampu ya. Jadi sangat mohon maaf sekali bila di tengah pelajaran itu langsung terputus ya. Tidak ada maksud untuk memutusnya, namun dikarenakan karena kesalahan teknis yaitu mati lampu ya. Taib, kita melanjutkan pelajaran kita ya, ilmu nahwu. Nah, kalau kemarin juga Ustadz salah dalam menyampaikan ya, karena itu pengulangan pelajaran, maka Ustadz memohon maaf sekali yang sebesar-besarnya. Ustadz mohon maaf karena Ustadz salah mengirim materi. Jadi Ustadz kira materi yang seharusnya Ustadz kirim itu ada sudah benar, namun ternyata itu adalah materi di minggu yang sebelumnya yang sudah dipelajari ya. Nah, jadi untuk pertemuan yang kali ini ya, Ustadz akan langsung masuk ke materi baru yaitu dhamir mutakallim ya. Dhamir mutakallim, kita langsung baca aja kata ganti orang pertama. Contoh ya, ana talibun, nahnu talibani, nahnu talibuna, ana talibatun, nahnu talibatan, nahnu taliban. Dhamir mutakallim artinya kata ganti untuk orang yang pertama ya. Taib, dhamir mutakallim ini hanya ada dua macam yaitu ana dan nahnu, untuk mudzakkar maupun muannas. Dhamir nahnu ya terpakai untuk musanna dan jamak, sedang ana untuk mufrad. Perhatikan skema di bawah ya. Sini muzakar, mufrad, musanna, jamak. Kalau untuk satu, mufradnya ana, bisa untuk muzakar, ana talib, bisa untuk muannas, ana talibat. Musanna, nahnu, juga bisa dipakai untuk muzakar dan muannas ya. Jadi untuk dhamir mutakallim itu dhamirnya sama, ana dan nahnu, bisa untuk muzakar dan bisa untuk muannas ya. Taib, nah sini ada tadriban ya, ini mudah ya sebenarnya ya. Jadi saya rasa kita bisa lewatkan aja pelajaran ini. Mudarris, nah ini huwa dah nih, langsung aja ya. Nah ini juga sama 1 sampai 12 itu sama semua sebenarnya ya. Antunna nisa ini sama ya. Nah, kalau ini antunna khadimuna ini salah ya. Nah, antunna muallimat benar, antunna tabibat ini benar ya. Kalau antunna khadimun salah. Nahnu rijal, nahnu khadimun, nahnu muallimun, nahnu atibba, atau nahnu nisa khadimat muannah. Ini bisa ya. Tapi kalau antunna khadimun itu salah. Ya. Antum rijal, khadimun, muallimun, atibba benar. Hunna mudarrisat, talibat, asatidah, talamidah benar ya. Antum mudarrisah ini mudarrisatan, talibat. Ya, ini benar juga ya. Ya udah, intinya tadi ada yang salah cetak aja bukunya di nomor yang nomor 11 tadi ya. Antunna harusnya khadimat bukan khadimun ya. Nah, taib. Ya, langsung saja ke ulangan ya, tamrin. Isilah dengan dhamir yang tepat. Nah ini latihan benar-benar nih, Ustaz minta antum kumpulin semuanya. Bagi antum yang merasa ini mudah, tetap juga harus ngumpulkan karena ini tugas ya. Nah,
Jadi nomor 1 sampai 5 antum disuruh mengisi titik-titik dengan domir yang tepat. Nomor latihan 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan isim yang tepat. Nah, ini juga latihan antum, ya. Nah, nomor 3, betulkanlah kalimat di bawah ini. Nah, ini kalau ada yang salah, ini antum betulkan. Huwa rijalun. Nah, ini kalau salah antum buat. Nah, ini latihan nanti dikumpul, ya, dikumpul. Ya, dari nomor latihan 1 sampai 3. Taib. Tabib, tabibah, ya. Aba jamaknya jamak dari kata abun. Fallahun, fallah. Ini antum hafalin ya. Taib. Masuk ke judul yang ke-13, yakni tentang adadun wa ma'dudun. Ya, adadun wa ma'dudun, ya. Antum tengok di situ. Kata bilangan 3 sampai 19. Tengok di situ. Li Khalidin salasatu kutubin fil fasli asharu suwarin amama suqi ihda asyrata sayyaratan wara' albayt 12 birmilan. Birmil ini enggak tahu Ustaz artinya apa, nanti kita cari ya. Fil madrasah 15 ustadzan ala maktabin 19 waraqatan. Nah, lihat di sini. Makna suar jamak surah. Suar itu jamak untuk kata surah. Birmil artinya genteng. Oh, taib ya, birmil artinya genteng. Taib. Keterangan. Adad artinya bilangan atau pembilang. Ya, ini udah kita singgung di pelajaran yang lalu ya. Ma'dud artinya penyebut atau kata benda yang dibilang atau dihitung. Bilangan utama 1 dan 2 mengikuti penyebutnya dalam muzakkar atau muannasnya. Contoh, tengok situ. Kitabun wahidun. Nah, kata wahidunnya itu muzakkar karena kitabunnya muzakkar. Nah, jamusun wahidun. Jamusnya itu muzakkar, maka kata wahidun juga harus muzakkar. Di bawahnya juga kitaban isnani jamusan isnani, ya. Isnani itu muzakkar karena di depannya itu ma'dudnya itu. Oke, okay, saya kasih tahu dulu ya, mana tahu ada yang lupa. Bilangan atau angka wahidun isnani sampai berapapun itu namanya adad. Sedangkan kata yang dihitung dengan angka-angka tersebut namanya ma'dud. Nah, untuk bilangan atau adad 1 dan 2 kalau ma'dudnya muzakkar, kalau ma'dudnya muzakkar yakni kata yang dihitung muzakkar, maka adadnya harus muzakkar. Nih kayak contoh yang antum lihat sekarang. Kitabun wahidun, jamusun wahidun. Enggak boleh kitabun wahidatun. Enggak boleh ya. Nah, kalau muzakkar, kalau bendanya muannas, ma'dudnya muannas, maka adadnya muannas juga. Mirsamatun wahidatun, mirsamatanis natani, sayyaratun wahidatun, sayyaratus natani, sayyaratanis natani. Ya, nampak ya? Nah, tuh kaidah pertama. Bilangan 3 sampai 10 penyebutnya berlawanan dengan pembilangnya. Maksudnya apa? Ma'dud, ya, ma'dud, ya. Dari 3 sampai 10 kalau ma'dudnya itu muzakkar, adadnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, maka adadnya muzakkar. Tengok di sini. Bilangan 3 sampai dengan 10 penyebutnya berlawanan dengan pembilangnya dan harus berbentuk jamak. Jika penyebutnya muzakkar, maka pembilangnya harus muannas. Dan jika penyebutnya muannas, maka pembilangnya harus muzakkar. Dan muzakkar serta muannas penyebutnya dilihat ketika lafaz itu dalam bentuk mufrad. Nah, ini kan dosa jelasin juga kan? Nah. Taib, antum tengok di situ. Salah satu kutubin. Nah, bentuknya jamak kan? Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, dia bentuknya jamak. Bentuknya jamak. Antum lihat situ. Nah, kutub mufradnya itu kitab. Kitab itu muzakkar. Nah, kalau dia dari bilangan 3 kan seperti kaidahnya itu, kalau dari 3 dan 3 sampai 19 itu nanti ya.
maka kalau ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya mu'annas. Kalau dari tiga, ya, mulai dari tiga. Nah, kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya mudzakkar. Nih antum tengok, kutubun itu ma'dudnya, mufradnya itu kitab, kitab itu mudzakkar. Maka bentuk adatnya itu harus mu'annas. Saya ulangi, ya. Ma'dudnya dilihat ketika dia bentuk mufrad. Kalau dia mufradnya itu mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Kalau ma'dudnya mufradnya itu mu'annas, maka ma'dudnya, maka adatnya mudzakkar. Itu contohnya. Kutubun itu ma'dud, adatnya salasah. Nah, kutubun itu mufradnya kitab, mufradnya itu bentuknya mudzakkar, maka adatnya itu bentuknya mu'annas. Sampai 10 itu ma'dudnya itu dalam bentuk mu'annas. Begitu juga kebalikannya, kata suar. Suar mufradnya adalah surah yang bentuknya itu mu'annas, maka adatnya harus berbentuk mudzakkar. Salasu. Nah, hilang tamar butohnya, maka dia jadi mudzakkar. Bisa dipahami ya sejauh ini ya, jangan bingung-bingung. Baik. Bilangan 11 dan 12, maka penyebutnya, tengok sini. Bilangan 11 dan 12, maka penyebutnya harus mufrad dan dibaca nasab. Salah satu tanda nasab adalah fathah. Nah, nanti penjelasannya kalau kurang paham. Bila penyebutnya mudzakkar, maka pembilangnya juga mudzakkar. Dan bila penyebutnya mu'annas, maka pembilangnya juga mu'annas. Nah, itu untuk bilangan berapa? 11 dan 12. Antum tengok di sini. Nah, ya, tengok di sini. Ihda asyara tilmizan. Ithna asyara tilmizan. Tengok, barisnya baris atas semua nih. Ihda asyara. Isna asyara, enggak ada ihdu asyaru, enggak ada. Semuanya baris atas. Untuk 11 dan 12, Ustaz ulangi. Ya. Kalau ma'dud, untuk 11 dan 12, ini kaidahnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar yang barisnya baris fathah. Dicatat tuh, diingat. Ustaz ulangi. Untuk bilangan 11 dan 12, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar juga, bentuknya harus fathah atau baris nasab. Ustaz ulangi lagi ya. Nah ini bukan Ustaz ulangi. Nah, yang selanjutnya. Kalau bilangan 11 dan 12, ma'dudnya itu mu'annas, maka adatnya juga mu'annas yang barisnya fathah. Afwan, tadi Ustaz salah lagi. Afwan. Ya, bukan barisnya kasroh. Afwan, fathah. Saya ulangi sekali lagi. Untuk bilangan 11 dan 12, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar juga yang barisnya fathah. Untuk bilangan 11 dan 12, kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya mu'annas yang barisnya juga harus fathah. Contohnya antum tengok di situ. Ihda asyara tilmizan. Itu artinya 11 murid. Ithna asyara tilmizan, 12 murid. Ihda asyrata, ya. Ihda asyrata tilmizatan, ithnata asyrata tilmizatan. Ya. Sebenarnya ya, afwan ya. Untuk yang mudzakkar, ya, untuk menyatakan 11 bukan ihda asyara, tapi ahada asyara. Ya. Ahada asyara tilmizan. Nah. Oke, okay, itu ada beda ya dengan yang di sini ya. Nah, sekarang 13 sampai 19. Bilangan 13 sampai 19, maka penyebutnya harus mufrad dan dibaca nasab. Seperti pada bilangan 11 dan 12. Nah, untuk ma'dudnya sama. Sama-sama baris atas. Nah, bedanya dari 11 ini sampai 19 dengan 3 sampai 10, saya ulangi,
Beda bilangan dari 11 sampai 19 dengan bilangan dari 3 sampai 10. Kalau bilangan dari 3 sampai 10, ma'dudnya itu bentuknya jamak dan baris bawah. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin. Nah, itu dari 3 sampai 10. Kalau dari 11 sampai 19, bentuk ma'dudnya itu bentuk mudzakkar baris atas. Ahada asyara kitaban. Isna asyara kitaban. Ya. Salasata asyara kitaban. Arba'ata asyara kitaban. Beda kan? Nah, taib. Nah, bilangan 13 nih, saat baca balik nomor 4. Bilangan 13 sampai dengan 19, maka penyebutnya harus mufrad dan dibaca nasab seperti pada bilangan 11 dan 12. Tetapi perlu diperhatikan hal-hal berikut. Nah, sini. Bila penyebutnya mudzakkar, maka bilangannya muannas. Sedangkan puluhannya muzakkar. Nah, tengok di sini. Nah, ini rumit. Kalau antum enggak teliti bahasnya, pening antum. Tengok di sini. Tengok. Kitaban, ini ma'dudnya. Ma'dudnya ini muzakkar. Tengok di sini. Salasata asyara kitaban. Ma'dudnya ini muzakkar. Oke? Nah, antum lihat adatnya sekarang, salasata asyara. Salasahnya bentuknya muannas. Sama seperti kayak bilangan 3 sampai 10. Salasatu kutubin. Ya kan? Nah, ini juga kembali ke bentuk mufradnya. Mufradnya mudzakkar, maka adatnya dia harus muannas. Nah, tengok di sini. Saya ulangi sekali lagi. Kitaban di sini ini ma'dudnya. Adatnya adalah salasata asyara. Nah, karena ma'dudnya ini mudzakkar, maka adatnya ini muannas. Tapi untuk bilangan 10-nya itu harus mudzakkar. Mana bilangan 10-nya? Asyara. Enggak boleh antum bilang asyarata. Salasata asyarata salah. Nah, ini perhatikan yang di bawahnya lagi. Arba'ata asyara ustadzan. Ustadz ini guru laki-laki, ya, guru laki-laki. Ini ma'dudnya, dia jadi ma'dud, maka adatnya adalah arba'ata asyara. Nah, arba'ahnya ini harus bentuknya muannas, sedangkan asyaronya bentuknya muzakkar. Nah, makanya dibilang di sini, bila penyebutnya muzakkar di sini kitaban, ustadzan, taliban, maka bilangan satuannya muannas. Nih, satuannya di sini. Salasata, arba'ata, tis'ata. Sedangkan puluhannya muzakkar, asyara. Ini enggak ada tamar butohnya. Bisa dipahami ya? Nah, taib. Bila penyebutnya muannas, nah, lihat sini. Bila penyebutnya muannas, maka bilangan satuannya muzakkar, sedangkan puluhannya muannas. Dibalik-balik aja dia. Tengok sini. Mirsamah ini bilangannya atau ma'dudnya. Satuannya ini muzakkar. Salasa arba'atis a'ilang tamar butohnya, sedangkan puluhannya bentuknya muannas. Nah, ya. Nah, kemudian perhatikanlah skema adat dan ma'dud seperti di bawah ini. Nah, tengok di sini, ya. Salasatu kutubin, asyaratu, ini asyaratu ya. Ya. Asyaratu kutubin, bukan asyaratu, asyaratu. Asyaratu aqlamin. Nah, salasata asyara kitaban, tis'ata asyara qalaman. Salasu marasima, ya. Ini baru asyru kalau di sini harusnya. Asyru awraqin. Salasa asyrata mirsamatan, tis'a asyrata waraqatan. Nah, latihan di sini. Ya. Jadi ingat ya, nih poin yang harus antum ketahui. Bilangan adat dari 11 sampai 19 semuanya harus baris atas. Semuanya harus baris atas, baik bilangan satuannya ataupun puluhannya.
ya, ahada asyara atau ihda asyrata, isna asyara atau isnata asyrata, salasata asyara atau salasa asyrata, arba'ata asyara atau arba'ata atau arba'a asyrata. Semuanya baris atas. Itu poin pentingnya, jangan sampai salah. Nah, kemudian ma'dudnya adalah, kalau ma'dudnya dia bentuknya harus mufrad baris atas. Misal, ya, ahada asyara qalaman, isna asyara qalaman, salasata asyara qalaman. Nah, kaidahnya lagi adalah bila ma'dudnya itu mudzakkar, maka adadnya yang bentuknya satuan bentuknya mudzakkar, dan puluhannya muannas. Contohnya salasata asyara qalaman. Salasata asyara qalaman. Nah, qalaman itu ma'dud, salasatanya itu adalah ma'dud untuk bilangan satuannya. Nah, makanya dia bentuknya mu'annas. Sedangkan asyara adalah bilangan yang dia puluhannya, yang bentuknya adalah mu'zakar. Namun semuanya harus baris atas. Ustaz ulangi, semuanya harus baris atas. Insyaallah bisa dipahami ya sejauh ini ya. Taib. Cukup kan pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Latihannya ini nanti di minggu depan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.